Selamat datang lagi teman-teman di Markas Goyoyo. Dan hari ini kita akan kembali melanjutkan menamatkan Resident Evil 8. Nah, kalau kalian melihat episode gue yang kemarin, kita telah berhasil mengalahkan salah satu lord yang bernama Angie, yaitu boneka cewek yang kecil yang sangat-sangat menakutkan sekali ketika kita masuk ke dalam wilayahnya. Tetapi kita sudah berhasil mengalahkannya, teman-teman. Dan sekarang kita akan kembali ke Duke untuk mengabarkan kabar sukacita kita mengalahkan si Angie. Dan apakah hari ini kita akan mengalahkan salah satu bos lagi? Kita akan lihat bersama-sama. Let's go. Kemarin gue sudah sampai di sebuah rumah di sini, guys, ya. Dan di sini gue ada save-savean, ya. Dan gue sangat bersyukur sekali karena sebelumnya kita dilawan melawan zombie-zombie yang sangat banyak sekali, dan kita sampai di tempat save-savean ini. Oke. Kita akan coba untuk kabur dari tempat ini dan kembali ke Duke. Apakah kita bisa? Dan kemarin kita sampai di sini, guys. Ini gue nggak tahu harus pakai yang mana. Dan kemarin kita dapat ini, guys. Luthier's Key. The key for the Luthier's house of the west side of the village. Nah, untuk apa itu? Kita akan cari bersama-sama ya, teman-teman ya. Oke, kemarin kita sampai sini. Dadah. Ya, gue mau pulang dulu ke tempatnya si Duke. Apakah masih ada kawanan zombie di sini? Let's go. Soalnya waktu kita datang ke sini tuh nggak ada zombie. Nah, ini. Perasaan gue nggak enak nih. Ini, guys. Ada beberapa zombie di sini. Yang lari. Eh, kita lari aja. Ada beberapa zombie yang lari di bawah tadi, guys. Di bawah jembatan tadi, guys. Gue nggak bohong, guys. Oh my god. Oke. Okay. Satu muncul di hadapan kita. Oke, okay, mati satu. Let's go. Wah, ini nggak beres nih. Mulai banyak musuh nih di sini, guys. Aduh. Ada Vivianet. Oh no. Aduh, kanan kiri oke, okay. kanan kiri oke, guys. Bentar. Kelihatannya punya pipe bomb. Ini ya, pipe bomb. Gue pipe bomb aja nih. Mati satu, guys. Langsung mati, guys, kalau kena pipe bomb, guys. Aduh, luput. Lu jangan deket-deket gue ya. Oke. Mati tiga. Sekali pipe bomb mati, guys. Untung gue punya pipe bomb. Kakek gue pikir ada zombie. Oke. Terima kasih telah menghabiskan peluru saya. Nggak mati. Mampus kau. Ada burung di sini, guys. Wow, kita dapat 3000 le dari kurungan. Ya ampun, peluru gue habis. Tapi gue dapat shotgun yang baru, guys. Nanti gue upgrade aja ya. Ini. Jangan mikir ini. Oke, kita aman. Pak Dut. Mana Pak Dut? Duh, Pak Dut hilang. Oh, ini dia Pak Dut. Hey. Gue selamat. Does this look familiar to you? Dia bisa megang boneka. I've got some new stock. Bentar, guys. Nah, ini gue jual. Oh, gue jual. Bisa dikombin aja. Hey. Okay. Ah, hey. Angie. Sama ini. Just adorable. Shotgunnya gue jual. Okay, gue punya shotgun ini soalnya. Mantap gila. Gue upgrade semua. Gue upgrade semua, guys. Ah, ini dia.
delighted to. Yes. Oke, okay. Yang penting ya guys, damage sama ammo capacity. Kalau lainnya tuh mendukung ya. Wah, extra package. Bagus ini. Extra package ini lumayan ini guys. Rifle-nya ini aja nih ini. Gua shotgun gue. Mantap. Ah, ini dia. Buat handgun gue. Excellent choice. Oke, okay, apalagi kira-kira guys? Uang gue 31.000. Ini aja lah handgun namanya. Gue ambil extra package-nya enggak usah lah. Kita masih banyak kok ya. Kira-kira apalagi yang bisa gue buat di sini? Gue enggak bisa buat makanan. Oke. Okay. Terima kasih, kita save dulu guys. Kita save. Come again. Oke. Okay. Sekarang kita sudah punya satu, kita pasang dulu guys. Di sini. Nah. Kita sudah memasang 2 flash. Tinggal 2 lagi guys. Dan sekarang gue akan coba keliling dulu di dalam apa namanya desa. Karena gue dapat ini, Wellwill ini. Ya, kita akan coba untuk keliling dulu guys. Oke guys, jadi gue sudah berputar-putar di desa dan gue menemukan beberapa hal yang menarik, yaitu gue menemukan necklace with 2 hole yang masih bisa dikombin, cuman gue belum menemukan sisa kombinnya. Dan ini gue menemukan kepalanya kambing guys. Kalau gue kombin, nah, dia akan menjadi satu hal yang sangat berharga. Coba kita jual ya guys. Kita jual yang kambingnya 15.000 guys. 15.000. Kalau yang ini gue harus cari dulu ini ya. Ntar aja lah gue lanjutin ya. Dan sekarang gue ingin beli beberapa ammo di sini karena gue butuh banget. Ya. Kita butuh beberapa ammo soalnya guys. Oke. Karena kita sudah lumayan komplit ini untuk perlengkapannya, kita akan melanjutkan lagi ke tempat yang belum kita tunjungi ya. Kelihatannya yang ini apa yang itu ya? Oh, yang itu guys. Oke. Okay. Kita akan ke tempatnya si gendut ya. Kelihatannya gendut sih kalau yang ini guys. Oke, okay, let's go. Let's go, kita akan masuk ke sini guys. Lanjut. Semoga aja kali ini musuhnya nggak seserem yang sebelumnya ya guys. Ya ampun, musuhnya jadi kayak gini. Aduh, mati gue. Ya ampun, Ethan. Lari nggak lu? Gila. Ya ampun. The wounds are severe. I won't last much longer. I can hear softly or say, that isn't a wolf. Itu bukan serigala katanya. Oh my god, teman-teman. Gila. Kita baru aja masuk dan disambut sama yang katanya bukan serigala. Terus apa? Kalau bukan serigala itu siapa? Gue masih hijau siapa? Ini guys, ini guys. Terus ini apa guys? My god. Bentar. Gue tata dulu ya guys. Nah, ini gue tata dulu pelurunya di sini. Salah gue. Yaudah lah, gak apa-apa. Ini dagingnya di sini. Oke, okay, masih di sini guys ini. Gue punya pipe bomb sih. Apa gue pipe bomb aja ya? Tapi ini gue harus dari loteng ke loteng sini. Ini gue harus dari loteng ke loteng, guys. Gak bisa sih kelihatannya. Gue punya pipe bomb sih cuman tapi apakah pipe bomb gue akan berguna untuk lawan dia, guys? Handgun gue punya handgun ammo. Cuma 13 doang. Harusnya kasih gue basoka ya, guys ya. Apa ya, basoka malah langsung mati tuh.
Guys. Ya ampun. Aduh, ada ayam. Ada ayam petok-petok. Apakah dia akan masuk sini, guys? Ya ampun. Dia mencari kita, guys. Apakah di sini aman? Ya ampun, di ayam. Shh, ayamnya berisik banget. Ayamnya berisik banget. Ada di depan dia, guys. Dia ada di depan kita. Itu dia. Bisa kita bunuh gak ya, guys ya? Gue punya berapa pet bomb? Gue punya 5 pet bomb, guys. Daripada gue dihantuin seperti itu, atau coba gue bunuh aja ya. Coba ya, guys. Gue bunuh aja ya, guys. Kira-kira gue mati gak ya? Gue pet bomb aja nih. Gue punya 5 soalnya. Jadi kita harus mencari posisi yang enak dulu, guys. Ini apa lagi? Malah ketemu munyok di sini. Malah ketemu si kunyok. Ini temannya apa lagi? Ikut-ikut. Luput. Aduh, malah gue kecokot. Diam kau. Wah, mati gue. Wah, gue gak punya first aid kit, ya Tuhan. Aduh, gue malah. Gue lupa kalau gue bisa defense. Ini tempat pertama kali gue, guys. Pertama kali gue ndelik di sini nih. Nah, ini gue parkum aja nih. Gimana dia? Sini kau. Hey, come on. Sini. Lari kau. Mau lari kemana kau? Weh, lelah. Gue pepom sampai mati loh. Gue masuk dulu. Dah gue pepe berapa kali gak mati-mati. Hei, sini kau. Pepe gue sampai habis, guys. Kakak mati-mati. Mati guys. Tapi gue gak punya first aid. Aduh. Gue gak punya first aid. Aduh, gue harus balik ke tempatnya si gendut. Lewatnya mana, guys? Gue harus balik ke tempatnya si gendut, guys. Gue harus beli first aid. Oke, masalah sudah selesai. Kita sudah berhasil membunuh serigala jadi-jadian, guys. Hey, papa. Berhasil membunuh serigala jadi-jadian. Welcome, Ethan. Untung gue punya pipe bomb banyak, guys. Pipe bomb. Gue butuh first aid. Gue butuh pipe bomb lagi, guys. Yes, I can see why you'd be interested in that. Oke, ini gue jual aja nih. Yes. Kita berhasil membunuh apa namanya? Serigala jadi-jadian yang menghantui kita, guys.
kita gak ada lagi yang bisa menghantui kita. Tuh, kita orange gak apa-apa lah ya. Nanti kalau kita tercapek sekali, baru kita pakai obat kita, guys. Oke, kita coba ke sini. Apakah kita bisa? Ah, kita punya iron insignia. Kita pakai iron insignia. Bisa nembak-nembak terus sih. Ketekan, guys. Ketekan. Ya ini. Ini explosive round, tapi kita enggak punya tembaknya. Aduh, ini kelihatannya mouse gue agak kurang bener ini, guys. Wah, agak kurang bener, guys. Bentar, gue benerin dulu ya. Oke. Okay. Nembak sendiri, guys, ini. Bentar, kita... Loh, ini ada sesuatu yang belum gue ambil. Rocket launcher. Untung gak kelewatan, ya. Untung gak kelewatan. Bentar, guys. Untung gak kelewatan ini, guys. Ini nih. Buat membunuh si monyong tadi sih. Cuma si monyong tadi dah mati. Dah gue bunuh. Aduh. My God. Yep. Ah, kelihatannya gue juga perlu cari Magnum, guys. Gue punya peluru Magnum loh. Mana ya peluru Magnum? Gue punya peluru Magnum. Ah, ini loh Magnum. Cuman gue belum dapat Magnumnya. Atau mungkin ada di mana ya, desa ya, guys ya. Yang penting kita aman dari sini aja lah. Oke, kita ke sini. Kita masuk ke sini, guys. Soalnya terakhir gue juga udah muter-muter di sini waktu pertama kali main, guys. Waktu pertama kali main sih gue udah di sini. Tapi gue juga lupa jalannya. Katanya kita harus ke sini deh. Oke. Kita ada sesuatu yang bisa gue ambil di sini. Kita nggak bisa ke sini, ada sesuatu. Breakable. No. Oh, bisa. Kalau yang ini nggak bisa sih, guys. Oh, ini bisa, guys. Ini ada sesuatu, guys, di sini belum gue ambil. Ah, sudahlah. Gue juga bingung. Oke, di sini mulai masuk ke wilayah bos yang selanjutnya, teman-teman. Oke. Oke, kita harus tembak pakai shotgun sih. Untung kita nggak pakai rocket launcher sih. Kalau kita nembak pakai rocket launcher ya, mana-mana. Wah, ini gun gue cuma 8, guys, pelurunya. Bisa di-upgrade nggak sih? Ah, nggak punya gue. Pipe bomb. Nah, gue bisa buat pipe bomb. Waduh, babi hutan. Gue tembak. Mohon maaf ya, guys, ini gue butuh soalnya. Ini gue buka dulu. Nah, gue putus soalnya. Yep. Ini gue pakai wheel bisa nggak sih? Nggak bisa, guys. Gue nggak bisa masuk situ. Gue putus alat ya. Oke, di sini ada. Ah, tuh malah ketembak lagi, sayang. Oke, nggak ada sesuatu. Rare animal apa? Oh, kelihatannya gue sudah gue bunuh yang warnanya putih itu ya. Kita save-save, guys. Gue save dulu, guys. Dah gue bunuh apa ya yang babi putih itu? Save for elevator. Oke, okay, kita ke bawah ya. Kita ke bawah, guys. Kita ke bawah, guys. Adakah sesuatu yang berguna di bawah sini? Oke, gitu ke bawah. Handgun gue cuma 7 doang. Tapi sniper sama shotgun gue lumayan banyak. Oh my God. Gimana, guys?
Parah deh. Mana nih? Apa kita bisa bertahan, guys? Dari cunguk-cunguk di sini. Ini sampai mana nih gue turunnya? Oke, kita udah turun. Oke. Kita ke sini dulu, guys. Gak bisa, guys. Kita bisanya dari sana nih. Bukanya. Oke. Sama, guys. Dari sana juga. Oke, hati-hati gue ya. Ada yang bisa gue ambil di sini. Ya, gak apa-apa, guys. Yang penting gue udah punya rocket launcher. Buat membasmi cunguk-cunguk yang agak merepotkan. Oke, kelihatannya ini kayak kereta bawah tanah gitu ya. Atau kayak pertambangan bawah tanah gitu enggak sih, guys? Oke, gue masuk sini. Flash. Kita ambil cepat, ambil. Setan. Dia muntah. Brother Miranda, if it's for you, I'd do anything. Hi. I'll just be taking this. Wait. What are you doing with Mother's special child? She's not hers. Oh, you have something to say? What do you mean, Mother's special child? Mother's special child? Wants her baby back. Don't screw with me! Wait, please. If you take it, then the others laugh at me. But if I do better than them... What do I care? Wait, just a little longer, please! Nangis. What's so funny? You're stupid. You talk too much. It's all over. I plugged the way in. What do you... This is my territory. I won't let you. Ternyata yang membuat slime-slime itu dia, guys. Wah, ini nih. Damn freak. Ini nih, guys. Gak bisa aku tembak. Ini, guys. Kita akan semudah itu walaupun kita sudah mendapatkan flash-nya. Dia bisa membuat slime-slime kayak gini, guys. Oh my god. Gue mau keluar. Tolong gue. Gue mau keluar. Get out of here. Oke, gue keluar. Apakah gue berhasil keluar? Aduh, gue sampai mana nih? Gue sampai mana, sayang? Oke. Ada kursi di sini, guys, buat melihat pemandangan. Dan di situ ada perahu. Nah, sebelum kita ke perahu, leave the boat key in the shack in the mine. Hans is dead, so no more fishing. Hans mati katanya, guys. Okay. In the sack. Where's the sack? Shotgun, okay. Gue mau ke sana enggak bisa, guys. Aduh, gue harus lewat mana? Ini akan membingungkan nih. You need the boat key. Where's the boat key, my man? Where's the boat key? My god, in the sack. Where's the sack? In the sack, guys. Ah, oh, enggak bisa lewat sini gue. Aku yakin di sini sih jalannya nih. Cuman gue harus menemukan kunci. Kuncinya di mana? Gue butuh kunci, guys.
Gue belum dapat kuncinya. Kalau gue bisa melarikan diri dari siapa tuh monster yang gendut tadi tuh. Hei. Handgun gue mau habis lagi mah gue tembakin. Gak bisa nih, gue butuh kunci. Kuncinya ada di sak. Bentar, gue baca lagi. I mean we all know his dad was no accident. He was eaten by a giant fish. Giant fish Hans is dead. Where is the key? Where is the boot key? Give me the boot key, man. Kita bisa ke atas sini. Resident Evil, please. Jangan susah-susah sama saya ya. Gue gak bisa lewat sini, guys. Masa gue harus balik sini lagi deh? Gak lucu deh. Gue ke atas. Ini dia. Ini gak nemu. Kelihatannya masih ada urusan di sini sih, guys. Masih ada urusan di sini sih kita. Oke. Gue tembak. Ada giant fish, guys. Tadi gue baca di catatannya siapa tadi temennya yang punya kapal ya. Duh, lagunya nggak enak nih. My God. Wah, ini nih mulai berdatangan nih satu persatu nih. Yes. Tembak satu mati. Ada satu lagi kah? Oke. Okay. One hit, one kill. Jumplet. Oke, okay, gue punya jumplet. Gue heal dulu. Oke. Okay. Reload dulu guys. Kaget. Ini dia, hotkey. Aduh. Waduh. Wah, dia yang one hit, one kill. My God. Ini nih. Gak bener ini. Pepom. Let's try the grenade launcher. Mana tih? Hei, minggir kau! Aduh! Minggir cokot! Sah! Walalala! Wah, mati gue! Ah, mati gue! Nah, kena langsung. Aduh! Minggir! Mati gue, guys. Yang paling menakutkan ini dulu, guys. Yang dia yang pakai ini loh, guys. Pakai kayak cakar Wolverine dulu, guys. Itu yang paling menakutkan, guys. Bentar ini. Ini harus gue sniper satu-satu nih. Hei kau. Ini kau. Luput. Oke. Jadi jumplut. Gue heal dulu. Kita cek-cek dulu, guys. Kalau kita ngambil pocinya, kita bakal diserang sama musuhnya. Bentar, gue siap-siap pakai ini dulu aja, guys. Lu datang gue tembak ya.
Pepom. Where's my popom? Rocket launcher. Masih hidup gak nih? Masih hidup. Mati satu bosnya. Macem-macem loh. Oke, mana lagi? Masih ada dua kelihatannya, guys. Ini dia. Come on. That's good, man. Oke, rencana kita berhasil, guys. Wow. Oke, kita berhasil membunuh kunyuk-kunyuk, guys, dengan sedikit taktik gitu ya. Nah, ini kelihatannya shotgunnya penting banget ini, guys. Yakin gue ya. Handgunnya nggak terlalu butuh. Berapa kali tembak baru mati kita ke musuhnya ya. Untung gue punya shotgun, punya loket lah apa, grenade launcher. Oke. Kita bisa ambil ini. Oke, sniper ammo, mantap. Masih belum selesai masalah kita ya, guys. Masih ada giant fish. Jadi jangan seneng dulu, guys. Masih ada giant fish, guys, di sini, guys. Sebelum kita bisa hidup tenang. Si gendut sudah marah sama kita gara-gara kita mengambil flashnya ya. Duh, gue mendengar sesuatu. Apa ini dia? Ini dia. Sah! Mati kau. Wah, ini dia. Sah! Rumput! Aduh! Kena tembak gue. Kena cokot gue. Diam kau! Aduh, oranye nyawa gue, guys. Mana dong? Tadi gak ada musuh loh, sekarang ada musuh loh. Potke. Oke, let's go. Giant fish. Hati-hati giant fish, guys. Ini kekendaliin apa maju sendiri? Wah, ini gue kendaliin, guys, kampret. Oke, kita ke tempat situ dulu bisa gak sih? Gue mau ngambil barang yang ada di sana. Nggak bisa, guys. Nggak bisa, guys. Oke, kita harus masuk ke dalam gua situ, guys. Kita akan masuk fix. Kita akan masuk ke dalam gua sini. Hai. Halo. Tempat apaan lagi nih? Oh my god, giant fish. What was that? Giant fish, my man. Yang membunuh temannya itu. Nah, gue mau kesini dulu. Kira-kira aman gak ya? Tolong, ampuni saya. Kita gak bisa kesana. Ini giant fish-nya dimana? Dia hilang tiba-tiba. Teman-teman, takut gue. Gue takut. Kita masuk ke sini, aman. Giant fish-nya sedang nggak ada. Nanti pasti kita lawan, nggak pasti ya, yakin gue. Nggak mungkin nggak kita lawan. Kalau kita dia sudah menunjukkan jadi dirinya ya, kita pasti akan lawan. Oke. Coba kita cek yang ada di sana dulu, guys. What the hell? Apa ini? Research post or something? What the fuck are they doing here? Apa ini? Anjir! Shh. Get off of me! Stay the fuck down! Huh? Ethan! I gotta say, I'm surprised you made it this far. Chris? It'd be a shame if something happened to you now. Sure, Chris. Why Chris? Not? You killed Mia. Now do me and finish the job. Huh?
Hey, Cap. I'm getting some serious motion readings out here. Wait. We should move on. God, Chris. What kind of readings? What's moving? Unknown. But my guess is we've been here too long, and Miranda knows it. Hey, hey, did you say Miranda? How are you involved? Leave it alone, Ethan. You are out of your depth. What about the sample analysis? It's definitely related to the mold. Ini Chris tahu sesuatu nih, guys. You stay out of our business, Ethan. What business? Oh my god! Oh my god! Wah, bener kan kata gue, kita bakal ngelawan. My god, Chris, lu mati, Chris. Chris, di mana, Chris? Oh, nggak bener ya. Shit, stay back. Siapa ini? Yang ini tadi tuh. The exit's underwater. You're done. I don't have time for this. Ini ikannya. Ini ikannya, guys. Miranda sent you to slow me down. You're pathetic. Oh my god, oh my god. Keluar apaan tuh? Disgusting. The fuck is wrong with you? What's wrong with you? Lu ngapa sih? Urusannya sama gue apa lu? Iya, dia ikannya, guys. Dia ikannya. Katanya dia sebenarnya enggak jahat ya. Oke. Kita minggat dulu, guys. Kita minggat dulu, guys. Mana Chris? Lu jangan meninggalkan gue dong. Jangan ninggalin gue, Chris. Oh my god. Oke. Okay. Gila lu. Bro. What am I supposed to do? Ya gue kudu ngapa? Gue juga gak tahu. Lu tanya gue. Gue juga takut. He said the exit's under water. If I can drain the water. Water. Shit, there's no power. There's no power. Ah, ini dia. Kita harus menghidupkan power. Bentar, gue akan ke bawah dulu, guys. Kita nyari tempat yang benar di situ sih. Kita akan cari beberapa hal yang kita butuhkan di sini, guys. Dia masih di sana tuh ikannya. Kita harus drain the water supaya dia itu lemah. Kalau ada air, dia jadi kuat. Ya, kalau dia sampai ke daratan, dia jadi lemah seperti tadi, guys. Tapi itu kita harus menghidupkan power untuk mengalahkan dia, guys. Lo bisa di sini, tak? Di mana-mana ada si gendut ya. Siap dulu. Oh good, I was just thinking of ways to pass the time. Ya ampun, di mana-mana bisa ada si gendut lo. Sebel gue. To think I would buy such things. Gue mau beli sesuatu yang berguna dulu, guys. God created package, man, gue beli package. Burdens, but to think you want to pile on even more. Oke. Okay. Gue beli yang butuh. Uh-huh. Okay, mama. Food is life. Food is life. Ah, mudah. Please come again. Gue nanti dapat beberapa daging ya. Bisa gue buat nggak sih? Ah, ini dia, ini dia, ini dia, ini. Ah, thank you. I can hardly wait. Just excuse me a moment. Oke. Okay. Kita makan dulu sebelum perang sama si ikan. Here it is. Please, join me. Oke. Okay. To think such a dish could be had, thank you. Now to cook.
Oke, kita makan lagi ya. Pokoknya yang bisa kita buat dulu guys. Ini kita bisa menambahkan sedikit nyawa kita sih. Permanen guys ya. Here it is. Please join me. To think such a dish could be had in this winter-bound frontier. Okay. I've had my eyes on this. Kurang beberapa barangnya. Oke, thank you, dude ya. Kita akan keluar dari sini. Bisa jadi sini loh, gue tuh ngomong sama dia guys. Gak mati-mati tuh si gendut. Bantu gue ngelawan ikan apa gimana gitu loh ya. Jamflik, kesukaan keluarga. Let's go, mamang. Kita akan menghidupkan apa namanya itu apa namanya power. This crank is old and busted up. It feels like maksudnya gimana? Ada ayam di sini. Masih itu kau. Sorry ayam, gue butuh buat makanan. Crystal fragment, okay. I got crystal fragment, thank you. Rusted scrap, ampun susah sekali sih mau ngomong rusted scrap. Okay, ada crank di sini, tapi katanya sudah tua. Dan sebelum kita menghidupkan si crank, kita cek dulu yang ada di sini guys. Oke, okay, mama. Kita harus ke bawah. Kita coba di sini dulu, guys. Ini. Kelihatannya nggak bisa nih. Kelihatannya patah nih. Oh, nggak patah, guys. Apa gue bilang patah kan? Kita harus cari gantinya. Seriously? Nah, kita harus cari gantinya. Nggak bisa pakai ini. Gak mungkin Resident Evil segampang itu, guys. Jadi ada sesuatu yang harus kita cari. Oke, kita sampai di bawah. Yang penting kita jauh dari air ya. Aduh, kita harus melewati ini, guys. Wah, gak beres ini. Sakit gue. Cepet. My God. Gue harus lari. Gue gak mau jadi makanan ikan. Yah, cepetan. Ah, mati gue. Sama. Ini dia. Tolong. Damn. Open cepet. Ya, cepet. Stinks. Lama lu. Ya ampun, lompat bisa, kenapa harus manjap-manjap bang sih kalau? Oh, mati gue. Oh, gue kesini dulu. Gimana dong ini? Oh ya ampun, dipencet ternyata. Cepetan. Kelamaan sih lo. Magnum emo, gue gak punya magnum. Terus gue harus gimana? Apa, jangan-jangan ada di desa belum gue ambil. Oh.
Parah semuanya, gue gak punya magnum. Ya mati gue, Oh my god, gue jadi makanan ikan. Gue harus hati-hati, gak boleh terjun. Ya ampun, loncat bisa, macam banget ya, setan. Macam banget loh, setan. Let's go, my man. Jangan sampai gue jatuh air. Ih. Gue gak bisa. Gue gak bisa mencari. Ya ampun, ini nyata. Let's go. Ah, kurang sedikit. Kurang sedikit, guys. Ini lama banget sih jadi mesin. Sini aku harus kemana? Oke. Oke, terima kasih sudah beri gue jalan. I'm the best though. Lu the best, lu ada di air. Coba lu di daratan, gue sikat lo. Oke, gue lari ya. Hey, mama. Tolong cepet Ethan. Ethan. Lari kau, Ethan. Jangan sia-siakan hidupmu. Ya, gue. Tempatnya sama apa beda sih? Oh my god, kabur. Oke. Terima kasih tadi beri koin. Sangat membantu sekali. Singkir kau. Lihat, ada piring di situ buat apa? Itu loh piringnya. Oke, kita harus ke atas. Let's go, my man. Kita ke atas. Wow. Oke. Oh, ini dia. Let's go. Apakah itu? Caught myself a big one. Ya. Gue selamat mana? Oh, ini dia. Berdua sini. Oh my god. Cepetan, gue bisa mati. Wah, shotgun. Gue tinggal sedikit ya, Tuhan. My god. Shotgun gue tinggal sedikit. Menegangkan sekali ini, teman-teman. Let's go, my man. Ini dia. Kenapa sih harus pakai trik-trik seperti itu? Mau naik tangga aja susah sekali. Awas ya lu ikan. Sampai gue hisap itu airnya ya, habiskan airnya ya. Gue tembakin lu sampai mati. Ini malah nutup. Ah, sniper ammo. Oh my god. Ya ampun, oke, gue dapat crank, terima kasih, haleluya. Terus biji gimana? Caranya gue gimana? You can climb like this. My god. Ya ampun, gue harus muter manual itu. Oh, nggak tahu. Gue dikejar-kejar sama si monyong. Dia mau menghancurkan tempat ini, guys. Let's go, Maman. Terus, apa yang bisa gue lakuin? Hey, oh ini dia.
Cepet, Ethan! Oh my god, oh my god! Oh, hampir aja gue jadi makanan ikan! Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Gue dapet kereng yang baru. Mampus loh. Let's go! Let's go, let's go, Ethan, Ethan. Siapapun yang ketemu kamu pasti kalah, Ethan. Kamu percaya itu, Ethan? Oke. Okay. Oke. Okay. Apakah hanya oke? Let's go! Kita bunuh si ikan itu, guys. Terus lewat mana? Apakah benar lewat sini? Gue gak takut kalau mau nyebrang ke sana, guys. Ya, kelihatannya benar gue harus nyebrang ke sana, guys. Let's go, Mama. Let's go, Mama. Gue harus nyebrang ke sini, guys. Ikan-ikan mata mati di sini. Gara-gara ikan besar itu. Kita bukan ke sini, guys. Kita bukan ke sini, guys. Kita salah tempat, guys. Kita salah tempat. Gue lupa tempat itu apa? Mencet itu loh, guys. Mencetannya di mana? Ntar gue cek-cek dulu ya, guys. Gue cek-cek dulu. Ah, tempat saya. Oh, lewatnya sini, sayang. Oh, di sini enggak ada apa-apa. Oke. Okay. Let's do it. Mari kita hisap airnya sampai sat ya. Di sini ada sesuatu enggak sih? Enggak ada, guys. Enggak ada, guys. Kamu mendengar suara zombie? Ya ampun, bukan zombie. Si gendut baru tidur. Let's go, Mama. Ini apaan? Oh, ini ada kodenya di kanan tuh. Oke. Okay. Bingung gue, guys. Guys, guys, berpikir jernih, guys. My god. Oh, ada satu orang di sini. Guys, kita harus berpikir jernih, guys. Oh, nam. Oh, jadi gini, guys, bedanya, guys. Oke. Okay. Oh, kertasnya kebalik itu, kurang ajar. Oke, okay, ini putih, orange. Ini orange. Ini biru. Ini biru. Ini putih. Ah! Kebalik tuh kertasnya, kurang ajar. Oh my god. Let's go. Mati lu ikan. Got it.
Kita lihat. Habis tuh airnya tuh. Dia masih bisa bertahan. Hei, lu mau kemana? My precious water katanya. Oke, kita klik, kelihatannya akan membunuh dia sih. Kalau enggak, dia akan mengganggu kita, guys. My precious water. Setelah gue habisin itu airnya. Kasihan juga sih sebenarnya. Oke. Oke. Mantap sayang. Amunisi kita bertambah. Terima kasih. Oke. Kita akan melawan ini, si kunyuk ini. Wah iya ini. Fix kita akan melawan si kunyuk, guys. Fix ini. Gak bohong gue. Iya iya ini iya, iya. Kita akan melawan si kunyuk nih, guys. Si ikan kunyuk nih, guys. Yakinlah sama saya ya. Yang biasa diserang oleh musuh. Apa gue bilang? Rocket launcher. I guess I gotta do this. Pepom, pepom, gue punya pepom gak? Ini aja lah. No! Hey, 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 hey! God. Wow, ada bom di sini. Oke, aku punya rencana. Ih. Dekat sini lo. Nah lo, bentar, gue punya main. I'm gonna destroy you with this mine. Mati lo. Rocket launcher gue, mah. Rocket launcher gue. Diam kau. Oh, ada bom lagi. Come on. Darling. Oh my god, apaan tuh? Itu apaan tuh? Waduh. Gue harus sembunyi, guys. Gue harus sembunyi, guys. Gue harus sembunyi di anu, kayak kubuk gitu. It's okay, man. It's okay, man. Let's go, let's go, let's go. Gue kira bisa mengalahin gue sekali, bisa mengalahin gue selamanya. Woi. Shotgun, shotgun, gue rocket launcher. Grand launcher. I guess I gotta do this. Gue punya main. Mana main gue? Wah, sial, gak ada main gue. Let's go, maman. Let's go, maman. Ih. Sini loh, monyong. Dia kemana? Dia ke atas. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Dia punya main kayaknya. Sini loh. Gue harus cari tempat buat berlindung.
Ini dia. Ini dia. Gue harus berlindung sini, guys. Mana. Oh my god. Oke, selesai. Yang itu. Yang itu selesai. Lu turun Gilbert Dawes ini. Aduh, gak kena kelihatannya. Oh my god. Main. Lo, monyong. Dia punya lagi nih main buat lo. Sini lo. Come on, papa. Mati gue. Oh. Ada bom lagi nih. Ah, ada bom ini. Ada bom satu nih. Ketutupan itu bomnya. Hey. Mati gue. Wah, gila nih. Waduh, gue harus cari tempat berteduh. Gimana tempat berteduh? Hampir aja gue mati. Agak menyusahkan ini. Gue punya sesuatu yang berharga sih. Positif lah. Dan gue sikat pakai ini sih kelihatannya. Sini kau. Mati lo. Kita berhasil mengalahkan Moreau. Kita berhasil mengalahkan si Moreau. Wow, you guys. The exit's up ahead. Tinggal satu, guys. Kalian tahu tinggal satu yang belum gue bunuh, guys. Heisenberg. Kita lanjut yang paling susah itu ya. Yang paling susah itu Heisenberg, guys. Macam-macam sama Heisenberg, guys. Oke, kita kembali ke tempat asal kita. Kita kembali ke tempat asal kita. Aku mendapatkan sesuatu. Oke. Gue dapat 6. You're better off than I thought. Who's that? Oh, come on. Heisenberg. We just met a while back. Not that it really matters. You're the last asshole in my way, aren't you? You've got fight. I'll give you that, Ethan. But what's the plan when you have all four flasks? What are you trying to get at? I could lend you a hand. Not trying to get on my good side? Oh, don't get cocky. I'd kill you if you weren't worth the trouble. There's a stronghold not too far outside the village. Go there and get my flask. Do that and you pass. Oke, okay, nantang ini. Head back to the graveyard. Self-centered prick. Nantang nih, guys. Apa, guys? Kado? Is that alive? Hah? Is that alive? Oh my godness. Gue mau mati. Buat dulu nih. Oke, okay. Ya berhasil lari, guys. Let's
go. Kemana sih? Lupa gue. Kita ke sini kelihatannya. Ini dia. Kita kembali ke graveyard, guys. Kita sudah mengalahkan si Morawa dan Angie kurang dan Lady Demestress kurang satu ya. Heisenberg dan dia menantang kita untuk mendapatkan flasta akhir ya. Itu. Tapi jangan main-main, guys. Kalau Heisenberg dia yang paling susah nih ya, dari antara yang lain ya. Oke, kita cari Chef-Chefan dulu. Kita kembali ke graveyard dulu, guys. Ini live-nya lama banget sih, ya ampun. Tapi di desa yang terpencil seperti ini ada live itu termasuk hebat loh, guys. Jarang-jarang loh, guys. Oke, gue keluar dari sini dah. Gue keluar. Oke, guys, ya. Episode 8 cukup sampai di sini dulu. Kita berhasil mengalahkan si Mrau dan kita akan lanjutkan lagi di episode ke-9. Apakah kita akan mengalahkan si Heisenberg? Kita akan lihat bersama-sama ya. Terima kasih yang sudah melihat video ini dan semoga kalian juga terhibur di sela-sela kehidupan kalian ya. Sampai jumpa di episode 9 di episode selanjutnya dan I hope you enjoy this video. Bye bye.